siapin Jang tempat kerja gua, Jang. Ya, Jang. Pokoknya yang jelas di ruang terbuka menghadap matahari. Ini apa kagak silau, Mat, menghadap ke matahari begini? Bego banget sih lu. Kalau punya otak, mikir jangan separoh-separoh sekaligus pakai mikir. Bikin orang kesel aja. Aduh. Aduh, dia bebal. Diam lo. Kecil kecil seneng banget nawain orang susah. Karena udah gede orang susah lo peres lagi lo. Diam lo. Jang, lu bego amat sih, Jang. Kalau si lo tuh pakai kacamata. Gimana sih? Gua udah tanya itu. Menurut hitung-hitungan Hong Shui itu begitu caranya, Jang. Bego bener lu. Ih, dibilanginnya kagak percaya banget. Pokoknya gini, lu kan bawahan gua, ya kan? Lu bawahan gua, ikutin apa kata atasan, nasib lu jadi bagus, ya? Pokoknya gua datang ke situ, tempat gua udah set, udah siapin yang rapi, ya? Iya, nanti kalau kamu kepanasan, pala kamu lumer, kan bahaya, Mat. Lu pakai akal dong, Jang. Kalau emang panas, lu kan bisa di bawah pohon, cari posisi yang enakan dikit. Hidup di Jakarta, takut iya, banget. Mat, iya, Mat, iya. Panas, takut banget silo, takut hitam. Iya. Takutnya lu pulang kampung aja dah. Iya. Ya. Mat. Jang. Ujang. Yeay, ngadat nih anak kesel. Ye. Emang begitu, Jang, kalau orang susah. Malu rada gede, adat rada gede. Sama utang rada berani. Jang. Jangan pakai perasaan dong. Jang. Ujang. Aduh, kasihan si Abah tuh. Ngebelain, ngejual gabah sampai 4 karung, handphone berakhir di ujung comberan. Oh, Abah, maafkan Ujang anakmu, Abah. Ini kelemahan lu nih, Jang. Orang kalau nelpon itu belum selesai jangan dimatiin. Lu so tahu, so pinter, so ngerti anaknya lu. Andai kata nih orang Sunda nih kayak lu, aduh makin bingung. Untung orang Sundanya kayak lu cuma satu. Kalau kayak lu banyak, aduh biar 3 kali ganti-ganti provinsi atau provinsi dibagi 3 tetap aja lu gak bakal bisa maju. Iya, Mat, tapi lu jangan main marah-marah dulu. Apa? Lu lihat tuh handphone gua, Mat. Lu lihat, Non. Handphone dipegang. Gua pegang ke situ gara-gara lu telepon, Mat. Tah, dididak ini. Lu ngimpi apa semalam lu? Handphone dipatolin ayam. Udah lu ambil tuh, terkoslet lagi. Handphone dilalerin gitu. Enak nih, ini bagus nih tempatnya. Cocok ini. Jang, sini Jang, gua bilangin Jang. Ya. Makanya kalau mau pakai handphone yang kayak gini nih. Ini tahan banting diapain ini cakep bener tuh. Ya. Ya. Pecah, Mat. Oh, bukan pecah. Ini kalau mau lihat isinya, lihat dong tuh. Bagus. Pegang dulu nih. Ya, sorry semua. Kita bagi seorang berapa, kek? Jangan korupsi dong, Bang. Lu denger ya. Kalau korupsi itu dibareng-bareng, itu namanya bukan korupsi. Daripada orang yang seneng, kita gigit jari. Ya, gak? Ayo. Menurut ketentuan yang berlaku dalam pembukuan kita, iya, kita bisa perhatiin. Dari tiap setoran kita potong dulu 20% untuk pajak penghasilan. 20%, Mat. Terus? Nah, baru sisanya 30% untuk petugas lapangan. 30%. 70%-nya buat kita. Terus pajaknya disetor kemana, Mat? Ya sama yang ngasih tugas. Yang kasih tugas kan kita. Kan beribet, Mat. Mendingan gini aja, 70% kita bagi 2 aja. Kan gampang hitungnya, Mat. Tuh, gampang bagi 2. Ininya gak ngerti. Lu perhatiin kan, ada peta buta yang mesti kita pelajari. Peta apa? Peta buta. Lihat, kita mesti pakai taktik dan strategi. Supaya jangan ketahuan bener kita ini ngakalin orang kecil. Itu. Bener juga. Hebat, Mat. Delon gitu loh. Bang. Oh, benar-benar setor. Dari mana lu? Dari grup A, Bang. Grup A berarti jalan sini ya? Jalan Kebo Gupak 3. Iya, Bang. Iya, mana duitnya? Berapa ini? 7.600, Bang. Oh, lu. Enggak mungkin.
7.500 itu daerah strategis. So betul. Itu lu diem aja jadi duit, sampai lagi lu bergerak. Macem-macem mat. Mana? Sini. Hei, apa? Kalau mau korupsi jangan yang recehan. Lama sama kaya lu. Kurang nih bang. Ini keadaan yang luar biasa bung. Cukuplah itu. Gajiku hanya dibayar separuh sama perusahaan. Kau sering baca koran? Atau kau sering nonton TV? Tapi saya kan orang kecil bang. Justru orang kecil itu yang mesti baca koran, nonton TV, supaya gak dibodoh-bodohi sama orang gede itu. Kalau negara ini lagi susah, siapa yang susah bang? Ya kita inilah orang-orang kecil. Tapi besok bayar 2.000 ya bang. Ayo kita lihat ke luar dulu lah. Lu yang dari grup C, yang di Jalan Kelapa 3 kan? Posisi lu di sini kan? Iya bang. Benar? Iya bang. Mana sutaran lu, berapa? Kagak dapat duit bang. Nggak dapat duit, kenapa nggak dapat duit? Nggak ada mobil yang lewat bang. Kenapa nggak ada mobil yang lewat? Soalnya ada pohon yang tumbang bang. Kenapa lu nggak angkat kan? Ya berat bang. Nah, kenapa lu nggak ambil bulldozer? Lu ini nih, udah bukan koruptor lagi tapi ngerampok namanya lu. Orang kayak lu mesti dimutasiin. Mutasi itu apa artinya bang? Mutasiin itu apaan? Dipindahin tempat kerja. Kemana bang? Ke Lok Sumawai Aceh sono. Ngapain bang? Biar diberondong sama gam lu. Ah, begitu sih dirawatin. Buang. Sebungkus, dua bungkus. Dapat duit, duit. Iya mat. Hei. Kantormu pindah mat. Iya. Bisa-bisa masuk angin kau mat. Menghina. Ini dia enggak tahu dia. Nah. Gua kasih tahu nih. Yang namanya kantor itu untuk memilih kantor harus di ruangan terbuka. Betul, Mas. Ya enggak? Transparan. Ya, terus tanpa atap, tanpa dinding. Okay. Ya kan? Walaupun tanpa AC, tapi sejuk seperti AC. Hemat biaya, hemat listrik. Cerdas juga kau, Mat. Tapi ngomong-ngomong, uang recehmu banyak juga, Mat. Banyak. Kalau lu pengen uang receh, lu punya uang kertas boleh tuker. Enggak apa-apa. Enggak ada lah aku, Mat. Uang kertas kan hanya beredar di mobil-mobil sedan itu orang mewah yang punya, Mat. Bilang aja susah. Tapi kalau kau perlu, akan kuusahakan lah, Mat. Iya. Iya, enak kenapa? Halo? Abang, lagi ngapain? Abang lagi di tempat kerja nih, aduh lagi sibuk banget ini ngurusin ini. Kamu di mana sayang? Ya biasa deh, habis latihan gitu. Kan enak musuh, masa abang lupa sih? Oh, iya. Abang, Endang tuh menelpon abang cuma ngasih tahu kalau ntar malam Endang sama ibu sama bapak mau main ke rumah abang. Ceritanya sih mau silaturahmi gitu deh. Boleh enggak? Ah, yang bener. Aduh, bikin hati abang deg-degan aja nih. Ih, si abang pakai enggak percaya segala sama Endang. Emangnya Endang pernah bohongin abang apa? Enggak pernah kan?
Gini aja deh. Kalau Abang tetap enggak percaya sama Endang, Abang langsung ngomong aja sama Bapak. Mau? Oh, jangan. Enggak usah. Abang percaya sama Endang, sayang. Abang percaya. Nanti Abang tinggal bilangin dah sama Nyak sama Babi di rumah, ya. Ya, sayang ya. Endang kira-kira mau disiapin apaan? Apa kerak telur, apa kerak nasi, atau mungkin kira-kira Endang tinggal nyebutin dah apa yang kira-kira calon mertua suka. Bang Delon apa-apaan sih pakai soal repotin segala. Bang, Abang gak usah nyiapin apa-apa. Yang penting, ntar pas Endang dateng, Abang langsung sambut Endang sama senyuman Abang yang paling cakep, paling yahut sedunia. Oke? Okay? Yang benar. Yang benar ah. Abang jadi pengen nanya. Emang Endang bener-bener banget sayang sama Abang? Abang, masa sih meragukan cinta Endang? Kalau Endang sih sayang banget sama Abang. Sekarang aja kangen sama Abang. Endang, aduh, hati Abang seneng banget. Endang. Tapi Endang ragu nih sama Abang Delon. Bang Delon sayang nggak sih sama Endang sebenarnya? Abisnya, Bang Delon nggak pernah datang. Abang lagi sibuk. Abang sibuk bener. Abang lagi mikirin prospek ke depan ini bagaimana. Nanti Abang dengan Endang harus kawin, harus punya rumah ya. Tapi yang jelas walaupun Abang sibuk, di tengah-tengah kesibukan Abang, Abang sayang banget sama Endang. Sayang Abang buat Endang. Sayang. Amir, makan tuh. Udin, makan lu setiap hari gua kasih makan. Lu mesti nulungin gue. Lu kagak nulungin gua pecat lu jadi ayam. Lu tau kagak? Mat! Dari mana lu sini? Apaan, Be? Dari mana lu? Pakai ditanya dari mana? Ya pulang kerja, Be. Masa main? Oh, itu. Jalanan lu galin sendiri. Lu uruk sendiri, lu timbun sendiri. Terus mobil liwat lu mintain cepet-cepet. Itunya kata lu kerja. Hah? Orang kalau enggak punya duit masih banyak orang kesian. Masih banyak orang pinjemin. Tapi kalau orang udah kagak punya malu, mendingan jangan hidup sekalian. Lu tahu? Cari dong rezeki yang halal. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Hah? Ini nih penyakit anak sekarang. Maunya senangnya aja, kagak mau meres keringat. Lo tau, gua dipanggil Haji A'a di sini. Itu singkatan. Haji A'a tuh Abdullah Aspal. Kena aspal semua nih, gua yang bikin dulu. Nih, jalan tol. Zaman order baru, gua yang borong. Makanya harus pakai keringat. Harus pakai otak lo. Ah, Babe, itu teori lama, kuno. Babe cuma bisa teori doang sih. Yang penting tuh solusinya, solusi. Solusi? Iya. Solusi itu apa? Jalan keluar. Lu lagi udah gede-gede gak tahu jalan keluar. Jalan keluar bagaimana masuknya? Lu masuk dari depan, keluar ke belakang. Lu masuk dari samping, keluarnya ke dapur. Susah dah. Kenapa? Ngomong sama orang tuanya gak pernah makan bangku sekolahan begini nih. Emang gua rakyat makan bangku sekolahan? Gua kagak sekolah, bisa sekolahin lu. Lu belum tentu bisa kuliahin anak lu. Makanya lu harus pakai otak, lu tau? Haho, kayak kucing dapur lu ngerem aja. Ini si bapak anak tiap hari berantem aja. Israel sama Palestina aja. Iya, Mak. Anak dibilanginnya kagak mendengar, tau gak? Udah, Mak. Mak udah sediain air panas, mandi sono. Iya, Mak. Makasih, Mak. Mandi, seduh sekalian sono. Kalau bisa tabutin bulunya tuh. Mengayam! Pak, udah mau maghrib, Beh. Ntar malam Endang kan mau ke rumah sini sama orang tuanya. Saya juga Mak, sebetulnya gak kepengen ngomel. Anak udah gede. Kalau dia bener, saya juga pengen gendong cucu. Dok, apa kamu sudah pikir baik-baik mau milih Mak Delon? Lah ibu gimana sih pakai nanya segala? Lawang itu urusan serius kok, masa Endang mau main-main sih bu? Ya iya jelas dong, Endang sudah pikirin mateng-mateng. Lah, orang dia itu kan pengangguran, apa sih kelebihannya? Kurang gayanya aja, sok pinter dia itu loh. Aduh, ibu gini loh denger ya, bapak-bapak juga denger gini. Kalau nanti seandainya Endang jadi kawin sama Bang Delon itu,
Bapak sama Ibu enggak usah lagi pusing-pusing mikirin bagaimana caranya bayar kontrakan rumah ini sama Jaa. Lawang Bang Delon itu anaknya, langsung aja kita ajak tinggal di rumah kita. Enggak mungkin kan kita bayar lagi? Terus yang kedua, nanti Endang bisa rayu Bang Delon biar dia mau jual tanah punya bapaknya itu buat beli mobil. Kita jalan-jalan, Pak. Kita enggak usah lagi naik ojek kayak gini. Itu, Bu. Oh, hitung-hitungannya materi toh. Duh, si bapak ini gimana sih? Masih gak ngerti juga. Bapak gak tahu apa sekarang zaman apa? Zaman duit, pak. Sekarang tuh yang penting duit. Ada duit semua lancar. Gak ada duit, cinta juga luntur, pak. Memangnya zaman dulu bapak mau aja dipelet sama ibu. Rasiut ya. Lah apa? Aku kok melet bapakmu? Bih! Bapakmu nih, cuma kintir-kintir di aku. Sorry. Lah. Bapakmu ini sok kesakitan. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mak, calon mertua, Mak. Yuk, mari. Aduh, repot. Silakan, mari. Calon besan, ya. Benar. Aduh. Ayah. Dicium lagi tuh. Udah lama? Ya, sebetulnya sih musi saya yang datang ke sono memanja anak-anak. Benar. Iya. Yep. Tapi enggak apa-apa. Hitung-hitung nawin jalan, besok hari Nusa enggak nyasar lagi. Kan gitu. Benar. Saya juga udah dengar anak saya si Madulo suka datang ke sono ngelancong. Kalau anak sekarang kata mau pacaran. Nak Delon maksud Bapak? Emang nama lu Delon? Iya. Oh iya. Malum deh. Tukar nama enggak pakai bubur merah bubur putih. Anak gaul. Jangan buka-buka kartu dong. Diam lo, jangan ikut campur. Ini orang gedean lagi ngomong kelas atas. Tapi kan beri calon mertua. Diam, gua kepret bacot tuh, jontor lo. Iya, nah, maklum deh, anak sekarang. Saya sih sebetulnya nyanya sama babe sama siapa aja setuju. Dia mau pacaran sama orang Sunda, sama orang Batak, sama orang Irian sekalipun kalau dia senang dia suka. Saya kawinin, saya tikain. Iya benar. Iya. Nah, kalau begitu Pak, kita tinggal cari hari, cari waktu yang baik kita ngelamar si Endang. Ya? Ma, soal hari, tanggal, dan bulan itu semua baik. Yang perlu kita tunggu, anak kita kerja dulu. Kalau dia udah berumah tangga, nggak punya kerjaan, susah, itu minta duit sama orang tua. Apalagi sama mertua, Ma. Kita kan malu, bukan begitu, Pak Wiro? Ya, maksudnya sih begitu. Makanya, Ma, dengerin Babe. Lu mesti cari kerja, nggak usah cari gaji yang mahal-mahal. Iya, Ma. Magang juga nggak apa-apa, asal lu udah nikah. Masa hidup lu susah, Mak sama Babe lu tega liatin lu. Awas juga mata lu, cakep juga gitu. Udah kena. Tua-tua, biar cewek cakep, mata melotot kayak ikan mas koki. Jangan suka marah banyak orang, ini kan calon mantu kita. Saya ini pemanasan sama dia. Ntar di rumahnya nemasin situ-situ juga. Ada duitnya ada berapa, Liha? Nih cuma segini. Yee, kok cuma segitu? Iya tuh, si Mamat tiap hari minta kesini. Jangan kasih. Katanya udah kasih tahu sama Ai. Lu sama Mamat tuh lu mesti cengsin. Kalau dia minta apa-apa lu telepon gua. Iya deh. Ayo, anterin Ibu pulang. Iya, Bu. Ya.
Aduh. Ngambek semua. Ya udah apa sih? Siang-siang gini masih molor. Pantes aja Pak Belu nyap-nyap tiap hari. Udah kayak cicarawa, kekurangan sembako. Lagian lu, Mat, kerjaan lu cakun-cakun. Mak juga udah bohot dah malu. Ah, gak beda jauh nih, Mak. Bapak sama aja kerjaannya ngomel doang. Bagaimana sih, Mak, lihat noh. Nih, nyari recehan di jalanan katanya malu-maluin. Tuh, Bapak bilang begitu. Sekarang nyari duit yang gedean cuma bisa nonton di TV doang, kan? Yang ada duit gedean itu di bank, di pejabat, begitu paling, Mak. Apa itu? Nih, baca nih koran. Terus? Ya, cari kerja. Kali aja ada lowongan buat lu. Yang namanya kerjaan tuh mesti dicari. Sampai botak aja dulu kalau cari kerjaan tuh gak bakal nyamper lu di rumah. Ini. Ini koran tahun 99. Mak. Mama ketawa lagi bukan dipikirin. Ini, Mak, ini koran udah ketinggalan zaman. Buat mungkus cabai aja udah gak cocok. Itu namanya tuh koran, isinya tuh sama. Tahun berapa kek tuh isinya tuh sama. Koran begini sama bagaimana sih? Jur, apaan bang? Gua bawa dulu nih ya koran nih ya. Ambil semua bang, asal jangan kau jual. Ingat, jangan kau jual sama tukang kiloan itu. Tenang aja. Nggak bakal, gua mau cari lowongan ya. Iya. Horus. Horus lah. Horus. Banyak nih, baru dapet nih kerjaan nih. Masa iya segini banyaknya gak ada lowongan? Kata pembesar gua. Tunggu dulu ah. Dicari koruptor. Wih, ini amit-amit. Dicari doang, gak ketemu-temu. Dicari seorang direktur, benar-benar direktur. Nah, ini cocok nih, cocok. Wah, direktur utama Matt Dillon, cocok. Gitu dong namanya usaha. Iya, Mak. Kok berhasil kayak enggak? Yang urus tuh yang kuasa. Iya, Mak. Ngomong-ngomong, salary saya sebagai sekretaris eksekutif Bapak nanti kira-kira berapa ya, Pak? Coba sini tangan kamu. Kamu tinggal tulis di sini mau berapa gajinya? Mau dibayar pakai rupiah, dolar, peso, real atau euro? Terserah you ada, saya pasti setuju. You atur lah. Kalau gitu kapan ya, Pak? Kira-kira saya bisa mulai masuk kerja? Terserah you deh. Kapan saja boleh. Besok? Lusa? Dengan hormat, bersama ini saya mengajukan lamaran untuk dapat diterima bekerja di perusahaan Bapak. Nama Matt Dillon bin Haji Abdullah Aspal. Alamat samping Tol Jagorawi kilometer 13 RT 05 RW 02 Kelurahan Sukamujur Jakarta. Bersama ini pula saya sertakan 2 lembar pas foto dan pengalaman kerja saya yang ala kadarnya. Mudah-mudahan lamaran ini dapat diterima dengan baik tak kurang satu apapun. Jakarta 26 Juni 2005. Pak, matai. Buat apa? Buat jual beli tanah. Ah, pakai nanya lagi. Ah. Pak, mau jual tanah yang mana lagi? Hah, empo mah kadang-kadang yang ada aja udah digadein sama babe. Hah. Aduh, Mat, kamu itu enggak salah makan obat. Orang lain pada di PHK, kamu malah mau ngelamar kerja. Nih, kerjaan yang udah pasti, Mat, receh-receh, yang penting pasti jangan ditinggalin. Lah. Receh urusan lu dah. Tuh batuk dah gua. Tuh, batuk calon direktur. Pokoknya begini, lu urusan recehan urusan lu. Gua mau ngelamar kerja. Kalau besok gua diangkat jadi direktur, lu gua jadiin asisten yang tukang ngangkat-ngangkat tas sama mayungin. Tampang begini enggak mungkin, Mat, enggak mungkin. Temen Ujang tuh, Mat, sarjana, insinyur, pada ngararanggur, apalagi kamu yang SMP aja kagak tamat. Aduh, direktur apa yang begini? Direktur ngelantur?
kadang-kadang otak lu encer juga, Jang. Semenjak lu banyak makan duit recehan. Oh, Jang, gitu loh. Tapi babe gue bilang begini. Kenapa? Sebelum kita melangkah, kita harus pikirin dulu. Pikir. Nyampe ke tujuan. Kagak, orang belum melangkah bisa mikir. Sampai sekarang nih gue masih mikir terus. Tahan. Tuh, dua. Mana belakang? Yuk, tahan kiri. Tenang. Yuk, punggung bawah. Tuh, dua. Tiga. Empat. Empat. Lagi 8, 2, 3, 4, 5, 6, oke, tinggi. Hei, Mat, mau kemana kau, Mat? Rapi kali, pakai dasi segala, macam muslimin raja kau, Mat. Berisik amat sih lu, gua lagi mau ngelamar kerja. Nih, lihat lamaran gua, komplit. Kebalik, Mat, kebalik. Orang-orang sekarang sudah mengurusi mau pesangon. Terus? Berhenti bekerja. Sedangkan kau malah mau melamar kerja. Apa sudah kau pikir itu, Mat? Sekarang bukan saatnya untuk berpikir. Sekarang saatnya untuk melangkah. Awas, minggir. Gua mau melangkah. Sebentar, Mat. Aduh. Kenapa sih lu? Waktu kau keluar tadi, Mat, kau melangkah dengan kaki apa? Kanan dulu atau kiri dulu? Gua gak pikirin. Gua mau melangkah pakai kaki mana, kaki gua ini? Itu yang berbahaya, Mat. Waduh. Kalau kau mau berangkat bekerja atau melamar kerja, kau harus melangkah dengan kaki kanan supaya kau berhasil, Mat. Yang benar. Pasti, Mat. Kalau gitu kau mesti mundur dong. Jangan berbalik, nanti salah langkah kau bisa mati kau. Kau masih atrit, biar aku bantu atritin kau. Atritin. Ayo mundurlah kau. Ayo cepat mundur. Kasih kiri, kasih kiri. Kasih kiri, kasih kiri. Kasih kanan, kasih kanan. Kasih kiri. Lu bohongin kali ini. Kiri, Mat. Kiri kau, Mat. Kiri. Aduh. Sudah aku bilang kiri, kau masih ke kanan, mentoklah kau. Aduh, lu bilang ke kiri ke kanan, badan gua nyementok. Kalau badan gua mentok, sialanlah kau. Dah, masih buka jahitan di tanah bang, dah? Iyalah, Mat. Udah ini, selain mau jahit mau kerja apa lagi? Iya. Benar. Ntar kalau gua jadi direktur nih, gua pesan setelan safari itu 3. Oh, 3 setel? Iya. Ranca itu. Tapi beli kok, Mat? Ngutang. Udah butuh piti. Iya dah, selamat jalan cari piti. Tapi gini, Mat. Iya. Sekarang nih, jangan menghayal dulu kau. Banyak orang udah berhenti karajo. Iya. Tapi kita lihat realisasinya aja dah, tenang aja. Iya, udah doain aja. Yuk. Dalam, Pak. Waduh. Selamat bertugas dah. Oke. Selamat jalan. Tinggal gua. Hah? Aku dulu, Mat. Apa sih, ya? Kau kan baru melamar kerja. Kalau aku kan sudah kerja. Aku butuh pengajar setoran, Mat. Tapi kan gua udah naik nih. Nanti dulu, nanti masuk udah naik turun lagi sih. Aku dulu, aku kena mana bos, Mat. Di mana-mana orang kalau udah naik susah sama turun. Kena mana perusahaan aku, Mat. Minggir lah kau. Aduh. Kok kebangetan banget sih lu. Itu gitu dong, Mat. Dadah. Dadah. Daki lu tebel. Ojek aja berebut bagaimana jabatan. Ampun dah. Sono. Bidong. Cepet. Enggak. Ntar mak lu marah-marah ke gua. Lu segitu aja. Manis ya kamu. Gocap. Enggak. Jigo. Ini aja nih, pakai duit gua dulu. 1000 di Jakarta, 1000 dapat apaan? Orang pakai dasi, calon direktur, namanya Mat Delon, buat duit 1000. Ini seceng. Ini aja gedean. 10.000 jadi 11.000. Buat bekal hidup mayan. Ya, makasih ya. Yang minta duit, makanya yang marah-marah ke gua. Let only go in the only way. Love is not the way. Bener juga kata si Jujur. Kalau keluar dari rumah, harus berangkat mulain dari kaki kanan dulu. Pagi-pagi begini nih, udah dapet pemandangan yang... Masya Allah. Montok bener. Bening lagi. Aduh, betisnya kayak neon. Wonderful.
Ada orang toh. Maaf mbak, pulpen saya jatuh. Bang, itu bisa buat ngeringin baju ya bang ya? Oh, saya mau dong, baju saya basah nih. Boleh ya? Panas, bener! Pemain? Bukan bang. Figuran? Bukan bang. Terus ngapain lu ngerti lampu gua? Mau numpang ngeringin baju bang. Oh, baju saya basah. Panas. Duduk di sini. Duduk bang. Duduk. Beneran bang? Duduk. Panas banget tuh. Enggak, udah duduk dulu. Ngeringin baju kan? Iya. Duduk dulu. Nah, puter sini. Merem. Nih gua kasih biar pala lu enggak panas ya. Aduh panas banget, Bang. Adem enggak? Iya. Bagus kan? Iya, enak, Bang. Iya, enak. Visi. Nah, efisien kan cara gua. Security nggak usah pakai satpam. Telat bayar dikit, di demo kita. Bener nggak gua? Iya juga ya. Nah. Ini kantor apaan dong? Resepsionis di sini. Sekretaris di sini. Asisten di sini. Bos di sini. Kantor macam apa ini? Ini nih yang lo gak ngerti. Ini yang dinamakan pelayanan satu atap. Selamat pagi. Oh, pagi. Bisa saya ketemu Pak Dul Majid, Pak? Oh, silakan, silakan. Oh, ya, makasih. Mari. Aduh, Pak Dul. Maaf ya, Mona telat. Ya, enggak apa-apa. Soalnya tadi pagi ada Mona mesti diantar ke sekolah dulu. Ibu sekalian ke pasar. Bapak ngambil pensiun. Kasihan ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kerjanya ngerangkap-rangkap jadi sekretaris, jadi supir. Sambilannya pegang-pegang dasi direktur dong. Oh, Pak Dul bisa aja deh. Ah. Ya udah deh, silakan. Tempat Anda sudah disediakan, silakan. Oh ya udah, mau mulai kerja nih, Pak ya. Oke, silakan. Makasih. Iya, enggak apa-apa. Jadi apa yang harus mulai kerjakan nih, Pak? Ya. Mana tinggal duduk situ seharian. Bapak liatin udah kerja namanya. Nanti saya konsep dulu sama asisten saya Bejo untuk kerjaan Mona supaya tepat guna dan tepat sasaran. Emangnya rudal tepat sasaran? Bapak ini kalau ngerayu paling-paling deh. Paling-paling bagaimana? Paling-paling gak masuk akal. Dul. Yeah. Ini konsep iklan yang lu minta tadi. Gimana? Oh iya ya. Oke, di dicari beberapa tenaga pemasaran untuk sebuah produk baru, diutamakan S3. S3. Oke.
Satu, siap kerja serabutan. Dua, susah marah kalau telat digaji. Tiga, sertifikat tanah mutlak diperlukan. Gimana? Ntar dulu. Kok ngelamar kerja harus pakai sertifikat tanah gitu sih, Pak? Mbak. Maaf, Pak. Numpang nanya ya, Mbak, ya. Apa benar di sini PT Selamat Pribadi? Oh, iya benar. Tapi sudah bubar 2 tahun yang lalu. Udah bubar? Iya. 2 tahun yang lalu? Ah, ini kok ada di koran? Tuh, iya kan? Tuh, lowongan kerja ini. Saya sudah biloin tuh. Oh, Mas. Ini kan koran lama. Ah. Koran lama. Gimana sih, Mas? Iya, Mbak. Ya. Ya, masih pinteran ibu saya. Bener, Mbak, koran lama. Ya, maaf ya, Mbak ya. Tapi boleh saya ngadem di sini? Oh, silakan. Tapi harus diperiksa dulu ya. Siapa tahu bawa bom. Bawa bom? Ah, enggak, paling gas saya, mah. Diperiksa dulu. Iya, ya, Mbak ya. Iya. Awas, Pak, ketemu temennya. Oh, iya. Keluar kan? Oh, ini Pak, emang agak bunyi, Pak. Ini Pak, cuma recehan buat ongkos pulang. Yeah. Selamat siang, Pak. Oh, siang? Betul, kau mau melamar kerja? Betul, Pak. Keahlianmu apa? Penyelundupan dan penagihan. Yang diselundupkan apa dan yang ditagi siapa? Yang diselundupkan saya dan yang ditagi Bapak. Astagfirullahaladzim. Saya dari PT ABC Elektronik. Ini surat tagihan Bapak. Kredit komputer Bapak kan belum lunas. Saya harap Bapak melunasinya sekarang juga. Jo! Iya, Dul! Rebi, Dul. Lu gimana sih? Bilang mau ngelamar. Taunya nagih utang nih. Au. Tadi dia bilang mau ngelamar. Emangnya lu ngerasa punya utang kagak? Iya sih. Cuman kan di kantor yang lama. Kan udah pindah. Udah selamatan. Ya, Dul. Emangnya kalau pindah tempat, utang bisa lunas? Kalau gitu sih bisa pindah tiap hari, Dul. Udah, begini aja. Bapak saya kasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari Bapak nggak bayar, bukan saya yang datang lagi. Siapa? Algojo. Halo. Mon. Iya, Pak. Kamu tuh kalau cari pelamar yang benar. Jangan yang nagih utang melulu. Pening nih gua. Mana bisa sih, Pak? Mas Bejo aja bilang, iklannya tuh baru dipasang besok. Itu juga kalau dananya turun dari Bapak hari ini. Kamu tuh kalau diperintah jalan dulu. Nanti dalam pelaksanaannya salah prosedur, kamu baru minta maaf. Ya, terserah Bapak lah, Pak. Saya jalan sekarang ya. Mas. Maaf, Mas. Hah? Mau ngelamar kerja nggak? Ngelamar kerja? Mau ya? Sepertinya nggak masuk salah tawarkan kerja Pak kita. Sedang kita lagi bingung bagaimana cara bikin habis nih duit pesangon dia. Begini Jo, lebih baik kita bikin habis dulu nih doi, baru kita datang cari pangana, nih. Hey, nyong, sini bentar. Mau ngelamar kerja? Beta cuma mau ngamen, bukan jadi pekerjaan, ya? Aduh, kalau ngamen tuh di bus, bukan di perkantoran gini. Di bus kota, lebih banyak pengamen daripada penumpangnya, ya? Masih muda kok ngamen, bukannya cari kerja, kek? Opa Beta bilang, lebih baik mengamen daripada jadi koruptor, ya? Udahlah, ya. Halo. Halo, Ibu. Udah ketemu pulpennya? Udah. Anu, Bu, saya mohon maaf atas kejadian tadi pagi. Oh, nggak apa-apa. Iya. Harusnya saya dong yang minta maaf sama kamu. Saya udah bikin baju kamu basah. Udah kering kan ya? Udah. Udah enak. Nama kamu siapa ya? Sejujurnya nama saya Ahmad Dulo. Tapi teman-teman manggil saya, dan saya juga pengen dipanggilnya Matt Delon. Supaya lebih modis gitu. Lucu juga. Lumayan. Kenalin, saya Mona. Oh, Mona. Kamu lagi ngelamar kerja ya? Kok ibu tahu? Ya, tahu aja. Dari gaya-gaya kamu tuh kelihatan banget kalau kamu tuh mau ngelamar kerja. Kebetulan,
Perusahaan kami lagi butuh karyawan baru. Wah, cocok. Berarti langkah kamu emang bagus banget hari ini. Iya. Emang udah jodohnya kamu kali ya? Iya, iya. Tapi udah muter kemana-mana, belum ada yang mau, Bu. Maksudnya? Iya. GR deh. Kali kalau sama Ibu cocok gitu. Kalau GR sih kadang-kadang, Bu. Aduh, bener-bener gak nyambung. Bukan kalau berhadapan dengan wanita cantik seperti Ibu. Mm-hmm. Suka, naluri saya suka keluar gitu, Bu. Manusiawi kali, Bu, ya. Basi. Diangetin, Bu, diangetin. Sekarang gini aja, kamu ikut saya ke atas. Boleh, biar Bu. Biar langsung diwawancarin sama bos saya. Betul, kamu ngelamar kerja. Betul, Pak, betul. Bukan nagih utang, kan? Bukan, Pak. Kan Bapak nggak punya utang sama saya. Ya, curiga boleh, kan? Iya, Pak, iya. Zamannya sekarang kan banyak orang yang pura-pura. Iya, Pak. Untung ruginya kamu kerja di sini, kamu udah perhitungkan belum tuh? Ruginya udah, Pak. Seperti ongkos ojek, terus kemudian sarapan pagi pakai toprak, terus kemudian minum teh, Pak. Terus saya juga sudah mikirin ongkos pulangnya, Pak. Kalau masalah untung saya belum pikirin, Pak. Itu mah lillahi ta'ala aja lah. Bagaimana yang di atas? Bagus. Iya, makasih, Pak. Artinya kamu anak muda yang soleh. Cocoknya kamu itu kerja di Arab. Udah punya sertifikat angon onta sama pelihara pohon korma belum? Belum, Pak. Kalau ngangon kambing, ngangon kebo, itu emang pekerjaan saya dari masih kecil. Bagus, iya, bagus. Pak. Jo! Iya, Dul. David, Dul. Juga suruh pentol korek ini suruh keluar. Pentol korek? Kosong, Dul. Oh iya, mari mas, kita wawancara di ruang lain saja. Iya, mari, iya, mari. Iya. Bentar, Pak. Maaf, saya ketinggalan. Saya dikatain kayak pentol korek. Eh, pipi lu lumutan. Kerok tuh, cegot, buat cuci botol. Apalagi lu, ganti casing mana muka lu. Mon, kamu kenal dia, Mon? Iya, kenal lah, Pak. Dia tuh anak kampung deket rumah Mona. Mestinya Bapak nggak usah gitu dong, kalau emang nggak mau nerima dia kerja di sini. Kalau dia tersinggung gimana, Pak? Bapak tahu sendiri kan, kalau anak Betawi tersinggung itu gimana? Sekarang tugas Mona yang harus netralisir. Oh ya, kayaknya Bapaknya pegang sertifikat banyak kali, Pak. Kan dia anak asli sini. Kreatif juga kamu, Mon. Nggak percuma saya bayar mahal kamu. Mona... Yaudah deh, Pak. Mona jalan dulu. Ntar, kalau Mona nggak balik, berarti Mona langsung pulang. Di rumah lagi repot, banyak kerjaan. Oh, iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan? Oh, nggak apa-apa. Silakan. Dan masih benjo. Dadah. Mas Delon. Sini. Iya, kamu sini. Ada apa, Mbak? Saya takut nanti saya dimasukin ke mulut buaya lagi. Mulut buaya gimana? Soalnya tadi pagi saya mau dimasukin ke mulut macan. Sama Sidul Majid yang pipinya lumutan itu. Soal itu? Iya. Kamu masih marah? Ya, kesel sih. Ntar saya jelasin di dalam deh. Yuk kita masuk dulu. Saya dapat penjelasan di dalam? Iya, ayo masuk dulu. Yuk. Ayo. Iya, boleh. Dek. Iya. Kamu tuh jangan salah sangka. Tadi emang aku sekongkol sama bosku. Aku juga baru hari ini kok mulai kerja. Oh. Iya. Dan bosku tuh orangnya agak-agak aneh gitu loh. Aneh? Mm-mm, aneh. Menarik nih, aneh gimana maksudnya? Masa nih ya, menerima karyawan baru syaratnya sertifikat tanah. Sertifikat tanah? Sertifikat tanah? Iya, sertifikat tanah. Kalau itu sih bapak saya punya setumpuk di rumah. Semuanya itu tanah ada sertifikatnya. Bener. Berarti babe itu menghambat perkawinan saya dong. Mat, siapa yang menghambat perkawinan lu? Gua udah ngomong sama nyak lu. Nyak lu juga pengen gendong cucu, apalagi gua. Tapi, lu harus punya kerjaan dulu. Tapinya itu yang bikin ribet. Ben Mabe tahu yang namanya nyari kerjaan mah susah. Nah, lu tahu kan nyari kerjaan susah? Iya, apalagi kalau udah punya anak bini. Ngempanen bini lu lebih susah.
Makanya mikir pakai otak. Jangan otak lu taruh di dengkul nih. Bunyi, Mak. Iya, Mak. Itu ngomongan babe lu tuh bener. Urusan berhasil enggaknya tuh urusan yang kuasa. Ya. Benernya bener, emang begitu. Tapi syaratnya itu nya harus pakai surat tanah. Nah, yang punya surat tanah kan nyak sama babe. Iya, Be. Mulai kerjaan apa lagi tuh pakai surat sertifikat tinggal pakai surat tanah. Babe mah enggak percayaan banget sih babe orangnya. Kalau babe enggak percaya tanah tuh Bu Mona yang di perumahan itu tuh situ. Dia pun kerja di situ, Be. Ah, ada aja lo. Makanya, Mat, kalau belum bisa berdiri, jangan coba-coba lari. Lu nyumpet lu baru nyaho. Bodoh dah. Mak, bosen deh mah dengerin nasihat orang tua melulu. Be, si Endang itu udah ngajakin buru-buru kawin. Kalau dia udah jadi penyanyi ngetop, ya. Terus udah jual mahal, pan yang ngedapetin orang, tinggalan lagi saya dah. Mak, kalau udah kebelet kawin, lu kawin sendiri. Lu bawain duit sendiri. Gua juga dulu begitu sama nyalo. Gua bawain duit sendiri, gua kawin sendiri. Karena duit gua banyak. Gua nih meres otak, jadi banyak rezeki gua, lu tau? Bodoh. Gua mau minggat dari rumah nih. Waduh. Jangan ditanya kemana aku pergi. Aduh, gua salah. Udah, Mat. Sabar aja, Mat. Ya udah, Bes. Kayak saya ngalah sama anak, kenapa sih? Itu sertifikat yang dulu, daripada nyempit-nyempitin lemari, kasih aja. Kim, itu kan semua sertifikat palsu, tau nggak? Palsu? Emang kenapa bisa palsu, Be? Kenapa bisa palsu? Aspal, asli tapi palsu. Gua kagak tahu deh, tanahnya ada tanah sawah, ada juga tanah empang, ada juga kuburan tanahnya. Lu tahu kagak? Saya emang nggak ngerti, Babe dapet dari mana kalau begitu? Lo tahu, dulu gue dapat borongan kerjaan bikin jalan. Aspal, dari Depok sampai ke Gandul. Duit gue kan banyak tuh. Orang-orang pada datang. Pada minjem duit sama gue, itu gak ada sertifikat. Ini, sampai sekarang dia kagak bayar. Duit dia kagak bayar, gue periksa-periksa semuanya. Suratnya itu dia, palsu. Nah ini. Babe diem aja, emang babe gak nuntut? Ada aja lu suruh nuntut gua. Bagaimana nuntutnya? Sekarang orangnya ada yang udah jadi bupati, ada yang jadi anggota DPR, ada juga yang udah mampus. Gua nuntut suruh masuk ke kuburan. Ada-ada aja lu jadi anak nyusahin orang tua lu. Sayang bener itu. Udah, Be, enggak apa-apa, Be. Enggak apa-apa. Iya. Saya pinjem aja itu sertifikat palsu juga enggak apa-apa. Siapa tahu perusahaannya juga palsu. Hah? Daripada nganggur, kan yang penting saya dapat kerjaan. Lu ya. Mau nggak apa biar minta menyalur. Asik ya. Banyak bener, Mak. Tuh, Be, kasihin aja ya. Kasihin aja. Ketipan kertas kok, ada harganya. Nggak usah dipilih-pilih semua, kalau dia perlu kasih. Banyak bener nih. Iya. Aduh. Makanya lu bawa ke sono, tapi jangan salah gunakan, ya. Iya, Be. Ingat ya, Mat. Iya. Jangan sampai lu salah gunain, walaupun ini palsu, tapi sertifikat. Jangan sampai lu masuk duit. Ingat. Mak, terima kasih banget, Mak. Nih, saya mau berangkat langsung nih ke tempat Bu Mona nih. Kemana ya? Ke Bu Mona. Kalau ke Bu Mona bawa sertifikat sebanyak ini, saya yakin banget kalau saya langsung diangkat jadi direktur. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Ini loh, Bu, saya bawain semua surat-suratnya. Waduh, banyak amat. Iya. Ini ada tanahnya semuanya nih. Di mana aja lokasinya? Oh, ada di mana-mana ada, Bu. Ada yang di Tanah Kusir, ada yang di Karetengsin, ada yang di Menteng Pulo, ada yang di Kalibata, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kan tanah kuburan. Emang tanah kuburan ada sertifikatnya? Oh, ada, Mbak Mona. Kalau kuburan-kuburan itu nggak ada sertifikatnya, itu bisa digusur dan mayat almarhum bisa berantakan di mana-mana. Oh, yang benar, Mak. Mbak Mona emang nggak percayaan. Betul apa yang dikatakan Matt Delon. Dan kasih tahu sama Mbak Mona punya bos
siapa itu yang namanya Dul Majid yang pipinya lumutan, yang jenggotnya bisa dipakai buat nyuci botol? Iya. Kasih tahu siapa ini Matt Dillon, putra Haji AA. Dengan aset sebanyak ini, Anda layak diangkat menjadi direktur kehormatan di perusahaan ini? Belum seberapa itu, Pak. Masih banyak lagi. Dengan fasilitas uang saku sebesar 240 US dollar per hari. Berarti hampir setingkat dengan anggota MPR ya, Pak ya? Satu strip di atasnya. Aduh, itu ngomong-ngomong SK pengangkatannya kapan, Pak? Anytime, sekarang pun juga bisa. Wah. Saya rasa itu yang paling perlu, Pak. Sebagai bukti kepada bapak saya bahwa saya telah diterima kerja di perusahaan bapak. Maaf. Mona? Ya, Pak? Coba kamu sini sebentar. Iya, Pak. Coba kamu buatkan surat pengangkatan Matt Dillon sebagai direktur kehormatan dan cantumkan sekalian gaji pokok di luar tunjangan 5 juta per bulan. Dalam dolar apa rupiah aja, Pak? Rupiah saja. Sebab kalau dolar itu suka naik turun dan saya bingung hitungnya. Takutnya kalau sudah turun, saya susah naikinnya. Kecuali kalau kamu yang... Aduh, Pak Madelon ini orang ngomong kemana. Oh ya, Pak, kapan diperlukannya? Ya, sekarang. Tapi stempelnya kan belum ditebus, Pak. Ya, tebus dong. Udah kelar, kan? Suruh aja si Bejo, kan nganggur. Tempel kok direbus? Bukan direbus, Pak Madelon, ditebus. Maaf. Terus duitnya mana dong, Pak? Ya pakai duit situ dulu, nanti dipotong gaji. Gaji? Terus gaji siapa yang dipotong? Ya gaji kamu. Nebus tempel pakai duit saya. Yang dipotong gaji saya. Gimana ya? Apa kabar, Dan? Gimana, Bos? Baik. Bener ya? Gini. Kamu pulang duluan ya. Nanti Abang nyusul. Ini ada bisnis dulu sama teman-teman nih. Tuh kan Abang gitu deh. Kalau udah ketemu teman-temannya pasti akan di nomor 2-in. Enggak gitu. Bentaran doang. Pokoknya gini aja. Abang habis kumpul-kumpul di sini, ntar Abang nyusul ya. Bentaran aja. Ya. Ya udah. Jangan nangis ya. Tapi jangan kelamaan. Enggak. Ntar Enang ketiduran. Enggak. Kalaupun tidur nanti pasti mimpiin Abang ya. Yaudah. Ya dadah. Bobo yang enak ya. Jendela jangan dibuka. Waduh. Siapa yang mau main sama gue nih? Hah? Iya, Mat. Macam mana lamaranmu? Nih, lo lihat neto. Gue langsung diterima jadi direktur kehormatan. Direktur? Hebat, Bos. Oh, Matt Dillon. Delon. Kenapa? Yang penting piti, Mat. Piti yang penting. Kalau cuma SK ini, gampang lah itu dibuat orang. Hah? Mat, kalau udah masih muda macam kau, ya, tak maulah udah melamar Karajo. Yang penting, gimana menciptakan Karajo? Hah? Kalau cuma menghayal terus-menerus jadi direktur, lama-lama, pacar tuh pak lo. Dah, menciptakan kerja gimana maksudnya dah? Sekarang banyak peluang kita untuk petani, Mat. Coba saja bayangkan, beras diimpor, gula diimpor, kedelai juga diimpor, lama-lama cabai juga diimpor, ya, padahal banyak di sekitar kita, lahannya masih lalo. Lalo itu apa dah? Nah, macam nih, lalo itu tido, jadi banyak lahannya masih tido. Jadi kita harus jadi petani, mencangkul, manggul pupuk. Kasih tahu yang enggak level. Dah, sok ya lihat ya. Matt Dillon, calon direktur gitu lah. Ini yang sering salah dimengerti. Petani itu bukan harus mencangkul saja, Mat. Pakai dasi pun bisa petani. Yang penting pola pikirnya yang harus petani. Saya. Ambil aja semua, pancilo, Ang. Hah? Abang sebel banget deh. Kalau janjian sama Enang pasti dia selalu tidak tepat waktu. Bang, di sini kan dingin banget. Ntar kalau Enang masuk angin gimana? Iya, ntar Abang angkatin. Masalahnya kenapa Abang baru diangkat jadi direktur nih? Ya kan? Abang, waduh, ini suratnya kalau gak percaya. Tuh.
Abang udah mulai sibuk, meeting di sana, wawancara di sana, di sini, presentasi, terus saja begitu. Gombal sih, bener. Endang tuh mesti ngerti sayang. Abang mungkin udah banyak waktu, sibuk sekali sehingga sulit nanti buat Endang. Tuh kan, ya. Tapi percaya, hati abang cuma buat Endang sayang. Abang ngomongin hati. Endang mana tahu hati abang. Hati abang kan dari dalam. Emang Endang bisa lihat apa? Bang, yang Endang perluin tuh perbuatan nyata abang sama Endang. Kalau emang abang sayang sama Endang, buktiin dong, buktiin. Apalagi, abang kan jago acting. Kalau masalah acting mah memang punya peranan yang sangat-sangat penting. Bukan hanya aktor atau aktris, tapi pejabat, politisi, aparat, dan juga pengusaha seperti abang. Karena nanti bakal perang tender di mana-mana. Masa sih? Iya. Tapi bang, tahu Endang, kalau orang kebanyakan acting bisa sinting, ya kan? Ah, enggak juga. Abang sinting. Lihat dong. Masih waras, enggak sinting. Mana sinting? Ah, ya abang, Endang mana tahu abang masih waras. Anget ya? Sama ini. Kamu tuh bisa aja. Aduh, kalaupun abang sinting atau gila, mungkin bukan karena kerjaan, tapi karena ditinggalin kamu kali. Bisa aja. Ah, jadi genit ya. Enak di GR. Delon. Iya. Enak khawatir. Khawatir kenapa? Ntar kalau abang Delon udah jadi direktur beneran, lupa deh sama Endang. Terus Endang disia-siain, ya kan? Itu kebiasaan jelek, gak boleh dipelihara itu. Belum apa-apa udah buruk sangka. Harusnya tuh Endang kasih kepercayaan buat abang supaya bisa ngebuktiin. Abisnya kalau laki-laki dikasih kepercayaan kan suka nyelewengin. Endang jadi takut ya. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Contohnya abang masih sangat sayang sama Endang. Aduh sakit ya bang, maaf. Sakit aduh, kena nggak nyamuknya? Enggak. Udah sakit nggak kena lagi. Pakai papang. Ber. Maaf Mbak Mona, saya kemari bukan bermaksud mau kolusi atau nepotisme. Saya kemari juga bukan karena bertetanggaan dengan Mbak Mona gitu. Saya justru kemari hanya ingin menanyakan kapan kira-kira saya mulai bekerja. Soalnya saya sudah nunggu-nunggu kok nggak ada berita-beritanya gitu. Iya begini loh Dema Delon ya. Iya. Bukannya saya bermaksud bikin kamu pesimis atau kecil hati. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya kamu nggak bakalan bisa mulai masuk kerja deh sebelum perusahaan dapat kucuran kredit dengan jaminan sertifikat yang diharapkan Pak Dulmajid. Iya. Jadi sertifikat-sertifikat tanah itu dijaminkan ke bank ya Mbak Mona? Ya iyalah, terus buat apa lagi gitu loh. Kelihatannya Dulmajid itu emang pengusaha yang suka main akrobat gitu loh Dek. Oh pemain akrobat? Mm-mm. Yang suka lompat-lompat itu? Pemain sirkus maksudnya ya Mbak? Bukan itu maksud saya. Dia tuh tukang sulap duit orang. Oh. Tipu sana, tipu sini. Oh. Kenapa? Nyesel kamu? Enggak Mbak Mona. Saya seneng banget kenal sama Mbak Mona aja. Saya aduh lebih dari seneng. Seneng sekali. Boleh kalau saya sering main-main kesini? Ya boleh dong. Lagian rumah kita kan dekat. Saya juga kadang-kadang di sini kesepian, gak ada teman ngobrol. Kalau masalah obrolan, saya punya segudang obrolan di dalam rompi saya tuh. Dari mulai obrolan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sedikit obrolan rada porno. Kamu nekat juga ya? Memang itu modal saya, nggak lebih. Kumaha, itu percaya sama Ujang.
Ari eta tadi itu yang disebut namanya operasi kontra intelijen. Jadi informasinya datangnya dari dalam, bukan dari luar. Iya, gue tahu. Kalau kata orang kita mah menggunting dalam lipatan. Menggunting dalam lipatan. Ujang gitulah. Bau. Belum gosok gigi aja pakai ngomong. Endang, kamu tahu dari siapa? Dengar dari siapa? Di mana? Bang, kalau cuma dengar mah Endang enggak bakal percaya. Soalnya Endang tuh udah kepala cinta mati sama Abang. Tapi ini Endang lihat dengan mata kepala Endang sendiri. Siapa cewek di perumahan itu tadi? Endang, itu Mbak Mona mitra kerja Abang sekantor. Kira-kira kalau cemburu, ah. Mitra apaan? Masa sih sama mitra bisa mesra kayak gitu, hah? Jangan ngabisin kesabaran Abang. Dengerin dulu dong, duduk persoalan, dengerin dulu. Ya udah, duduk aja di situ sendiri. Endang mau masuk. Endang. Keluar dulu, Endang, keluar dulu. Jangan ngambek begitu. Endang, kita bisa selesaiin persoalannya ini. Enggak mau. Bodoh. Pokoknya Endang enggak mau keluar lagi. Enggak mau ketemu Abang. Udah sono, temuin cewek tadi. Endang. Aduh. Ketemu sama Mbak Mona, nanyain pekerjaan, udah. Ngikutin maunya Babe supaya punya persyaratan kerja, udah. Nurut apa maunya Babe supaya bisa kawin sama Endang, udah. Ngapa Endang yang bikin ribet begini, aduh. Endang. Kukunya lepas, Endang. Biru. Terus, sholat gitu loh, Pak. Apapun keputusannya, hari ini gue mau tenang, Mon. Oke. Okay. No telepon, no tamu. Oke. Okay. Permisi, Pak. Saya dari asuransi juga berharga. Oh, asuransi? Begini, Pak. Bapak kan sudah mengikuti asuransi jiwa berharga kami. Tapi menurut catatan kami, Bapak belum bayar premi selama 6 bulan. Jadi nilai pertolongannya bisa berkurang atau juga bisa hangus, Pak. Gimana kalau dibalik? Dibalik bagaimana, Pak? Pertanggungannya dibayar duluan, preminya dicicil kemudian. Nggak bisa, Pak. Bagaimanapun peraturannya sudah begitu. Yuk aturlah. Yuk pasti dapat bagian. Nggak bisa, Pak. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali Tuhan berkehendak Bapak meninggal. Jadi nilai pertolongannya bisa diberikan pada ahli waris Bapak. Maaf Pak, saya masih ada kerjaan lain. Ini bon-bon tagihan catering dari kantor Bapak yang lama. Kata bos saya minta dilunasi sekarang juga. Pak, bagaimana dengan tagihan gedungnya? Kapan Bapak akan melunasi? Bagaimana Pak dengan kredit mobilnya? Pak, kami dari tagihan AC, kata Pak Bejo disuruh menarik dengan Bapak. Iya Pak, harus dibayar sekarang juga. Mona. Iya Pak. Coba dong, pagi-pagi begini sarapannya diganti, jangan tukang tagih melulu. Cari variasi lain. Beres Pak, Mona jamin mulai besok keadaan aman terkendali. Gimana sih? Masih sekarang. Mari Pak. Misi, Monanya ada? Ada, bentar. Lagi tanggung nih. Tanggung apaan? Dikit lagi juga keluar kok. Ada? Keluar dikit lagi juga keluar. Cok, emang Bu Mona punya suami? Bukannya dia janda tuh? Emang janda gak bisa sendiri? Loh, pakai sistem manual kali dulu. Nah, Dul, keluar Dul. Man. Itu. Mana? Abis motong serang bensin nih, Pak. Biar penyalurannya lebih efisien, gak mengok kemana-mana kayak Pertamina tuh, Pak. Bensin kan mahal sekarang. Ya, yeah, si Bapak ya pikirannya ngeros aja. Makanya, Pak, cuci otak. Biar agak hokian dikit, Pak. Yaudah deh, masuk aja yuk. Ah, biarin deh di sini aja. Di luar juga adem, kan dekat Mona. Ngeres lagi aja kan. Maksudnya begini, Mon. Di luar adem karena banyak pohon.
Lo emang paling-paling Jo kalau ngebelain bapak. Iya, Jo. Gini Mon, berhubung situasi perusahaan sedang keadaan darurat usaha, jadi Mona gak usah masuk dulu deh. Ya semacam cuti lah. Darurat usaha? Orang situasi udah kondusif gini kok. Darurat militer aja Pak di Aceh noh. Udah dicabut. Maksudnya begini Mona. Pak Dul Majid itu ada lawatan ke luar negeri. Semacam ya mengundang investor gitu deh. Jadi gaji saya bulan ini ditalangin pakai duit saya dulu dong. Nah, lebih bagus itu namanya swakelola. Oh, gitu. Ntar dipotong dong, Pak. Dipotong gimana? Iya, kaki Bapak saya potong pakai gergaji ini. Ih, serem. Baru jadi sekretaris aja mau motong kaki. Iya tuh. Kalau dia jadi direktur, bisa anggaran yang dia potong tuh. Jo. Sini lu. Waduh. Gua tahu ya. Lu tuh pasti sekongkol tuh sama si Dul Majid kutu busuk itu. Ya, gua laporin KPK baru nyaho lu. Jangan dong, Mon. Sini. Gua kasih tahu. Gue ada info buat lu. Bisa dipercaya enggak lu? Iya dong. Dul Majid gimana dia? Oke enggak? Oke juga. Iya. Selamat siang, Pak. Oh, iya, siang-siang, Pak. Siang. Berhubung sudah 3 bulan berturut-turut Bapak menunggak pembayaran mobil ini sesuai dengan pasal 35 ayat 8, maka mobil ini akan kami tarik kembali. Ini surat-suratnya dari perusahaan. Bapak lihat. Oh, iya, Pak. Bisa Jo! Lihat. Kuncinya mana, Pak? Jo! Apa, Pak? Kunci. Ini, Pak. Iya. Salah. Kunci kamar mandi. Saudara jangan main-main. Ini tugas perusahaan. Maaf, Pak. Bawa, Jo. Nah, Abang udah bikin surat pernyataan nih. Sih? Ini. Abang bacain ya. Baca aja. Tapi baca mana? Sono. Endang masih sebel liat muka Abang. Pokoknya Endang belum mau liat muka Abang sebelum Abang baca surat pernyataan itu dan Endang setuju. Ngerti? Iya. Ntar Abang yang bacain. Abang mau ada balik badan. Udah sekarang. Abang balik badan nih. Udah balik belum? Udah. Lihat aja kalau gak percaya. Pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama Mat Delon bin Haji Abdullah Aspak. Alamat di pinggir tol Jagorawi kilometer 13. Umur pada saat pernyataan ini dibuat 25 tahun 4 bulan 3 hari. Demi menjaga stabilitas hubungan saya dengan Endang Sukesi yang telah terbina selama 1 tahun, maka bersama ini menyatakan 1. Akan selalu tepat waktu kalau berjanji untuk bertemu dengan tanpa kecuali. 2. Menambah frekuensi kunjungan dari 2 kali seminggu menjadi 3 kali dalam seminggu. 3. Menjaga hubungan dengan Ibu Mona hanya sebatas mitra bisnis semata-mata dan tidak lebih dari itu. 4. Mengumpulkan uang jajan harian dan penghasilan lainnya untuk kepentingan masa depan bersama dengan cara menabung pada tabungan atas nama Endang Sukesi. Demikian pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa tekanan dari pihak manapun di atas kertas bermaterai cukup. Maaf. Jakarta, 30 Juni 2005. Tanda tangan asli Mat Delon. Cukup. Bener kan? calon mertua. Jadi malu. Enggak apa-apa. Bapak juga sudah terima mandat dari Endang Sukaisi anak saya. Iya, untuk Pak. Menerima pernyataan dari Mat Delon. Iya. Di atas kertas bermaterai cukup. Terima kasih, Pak. Terus katanya Endang, iya. Itu surat pernyataannya katanya mau dipelajari dengan seksama. Soal mau diterima atau tidaknya, jawabannya nanti mau dikirim lewat pos. Kayak hasil ujian nah aja, Ibu. Iya. Endangnya mana, Bu? Katanya sih ada
Oh, ya. Di mana, Pak? Jauh. Di LA apa katanya? LA, Los Angeles, Amerika itu, Pak? Lah, ya bukan. Di Jakarta mah nggak ada Los Angeles. Iya, iya. LA, Lenteng Agung itu loh. Bentar dulu ya, Matelon. Iya, Mbak. Kamu tuh jangan putus asa dulu. Aku punya proyek baru nih buat kamu nih. Proyek, Mbak? Sini aku bisikin. Gimana? Oke nggak? Iya, iya. Cemerlang tuh, Mbak. Iya, iya. Siap, siap. Tapi modalnya nggak ada. Udah aku siapin. Nih, voucher-voucher buat kamu dan teman-teman kamu. Kamu hubungin orang-orang yang punya urusan sama si Dul Majid brengsek itu. Kamu bongkar kasus ini, itu baru kamu namanya Madelon. Iya, Mbak, ya. Siap melaksanakan tugas. Saya siap, siap. Gitu dong. Iya. Saya berangkat. Sunnya. Nanti kalau kamu udah sukses, aku kasih. Iya, ngesun aja pakai ngutang. Nih, gua mau bagi-bagi pulsa nih. Eh, jangan lupa lu teleponin kalau enggak lu SMS. Nih, Bang. Tuh, Bang. Nih, Cing, bagi teman-teman di ojek Cing ya. Cing itu, tiga buat Cing. Jur, Yang, nih lo. Waduh, Mpok mau? Mau. Nih, Mpok. Satu tuh. Lagi dong. Buat apaan sih? Ya udah. Tuh, dua. Handphonenya mana? Eh, minta Bu Kimi sama. Iya. Nah, tadi kirimin brosur. Nih, Jur, tuh Jur, tuh. Terima kasih. Atau dua? Dua. Dua lah, boleh lah. Nih, udah berapa dah? Mau aku. Kenapa? Udah mau tanya aja lah. Hah, nanti tuker pakai koin. Di sini telepon banyak. Ah, awalah. Baga. Pinter juga deh. Tahu aja kalau pulsa ini enggak ada isinya. Ini tempatnya. Ini mah rumah kosong, Jo. Katanya apartemen, gimana sih? Ini awalnya apartemen, Dul. Tapi karena musim gempa, diratain lagi. Sekarang mau dibuat real estate. Udah deh. Lu mesti prihatin dalam kondisi seperti ini. Nanti biar gua atur semuanya. Gua akan jumpa pers. Gua akan buat seolah-olah lu kecelakaan dalam sebuah perjalanan. Dan yang menggantikan perusahaan saudara kembar lu. Namanya
Tuan Ahmed. Dari Irak, jauh-jauh dari Irak, Tuan Ahmed. Nah, sekarang gua mau urus asuransinya. Dan lu tanda tangani untuk ahli warisnya. Dah. Kenapa ya, Dah? Minggu-minggu ini saya sial melulu, Dah. Apa mungkin karena sholat saya yang belang bentong kali ya, Dah ya? Ah, Iko sudah pasti, Mat. Dalam hidup ini, usaha kudu. Soli juga paralu. Wah, paralu. Jadi kalau karajo lupa sholat, wah, tilainya min, Mat. Oh, iya, tapi, iya, iya. Karojo juga, sholat juga. Iya. Nah, go, nilainya plus, Mat. Ajar, cepet banget sini, Pak. Apaan? Tanda aja. Dengar-dengar kamu sudah jadi direktur. Aku mau melamar kerja, Bang. Aku sudah berhenti, Bang, dari PPD. Yang begini berhenti, paling diberhentiin, kasihan deh lah. Persis, gue mau bilang begitu, lu berhenti apa diberhentiin? Ya, dekat-dekat situ lah, Bang. Kita jangan cari kerja, kita harus bisa menciptakan lapangan kerja, itu yang bagus. Keras sekali kau hari ini, Bang. Yang gak ada, matelon. Gue ada proyek nih, gue bisikin sini. Ya, ya gak? Jangan yang pakai sebelah sini lah, Bang. Ini agak soak dikit, low bed gitu, Bang. Yang sebelah sini, sebelah sini, Bang. Alah, pakai dipindah-pindah. Bilang saja budak turunan. Kau juga. Kalau lo bet di chase dong. Ya, ya. Oke. Oke nggak, Jang? Mat delon gitu lah. Prosesnya tidak segampang itu, Pak. Harus ada surat polisi, harus ada saksi, harus ada surat visum dari dokter, dan juga harus ada bukti baru pertanggungannya telah dibayarkan. Itu pun kalau perusahaan asuransinya nyatakan tidak valid, Pak. Ya kamu aturlah, bantuin. Iya kan? Ya. Gimana-gimana ya ntar, kamu dapat cipratan deh. Soalnya bos kita benar-benar butuh duit ya. Loh, katanya bos Anda sudah meninggal kan? Oh iya, begini. Saking butuhnya duit, bos saya bingung sekali. Lalu dia nyetir mobil dan kecelakaan, lalu mati, Bu. Iya gitu, Bu. Sorry. Lu sih sok pinter. Gimana kabar Dodo? Baik, Jok. Aduh, apaan tuh, Jok? Ini makan dulu. Sudah 2 hari kan gak makan. Apa nasib direktur kayak begini nih, Jo? Jo, aduh. Enggak juga sih, Dul. Nasib direktur yang kayak begini ini khusus untuk direktur yang suka main akrobat kayak ente. Terus utang gua gimana, Jo? Lah, tenang aja. Lagi juga yang punya utang kan bukan lu aja, Jo. Konglomerat juga punya utang. Negara utangnya lebih banyak. Bener, ya bener. Kan? Benar. Ya. Jadi besok lu keluar dengan wajah baru, tampil dengan wajah baru, pakaian baru, semuanya serba baru. Baru semua tuh, Jok. Iya. Oke, Jok. Tapi ingat, nama lu bukan Dul Majid. Apa lu? Tuan Ahmed dari Irak. Wih, dari Irak. Iya. Kan? Dia ngomong bahasa Arab, bukan ngomong bahasa Betawi. Dia kagak bisa bahasa Betawi. Timur Tengah dah, Timur Tengah. Oke. Okay? Oke, Jok. Saya Matt DeLong, ahli bongkar kasus Tipani. Tipu sana, tipu sini. Tentunya Anda tahu dong di mana Dul Majid berada? Oh, jelas. Di kantong rompi saya ini, segala macam keterangan tentang Dul Majid dan semua catatannya ada di rompi saya. Tapi ingat, dengan catatan 20% dari hasil kerja saya untuk menangani kasus-kasus mbamba ini harus masuk di kantong rompi saya. Oke? 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 Siapa yang setuju? Ikut dengan saya.
Abah Habib, ente punya kabar? Her. Alhamdulillah Bakher. Waduh. Syukran. Ente benar-benar jadi seorang pengusaha yang soleh. Oh iya, Masya Allah Anin ya. Pernah punya peternakan onta? Banyak ane punya peternakan onta di sana. Ente mau jalan-jalan? Ngangon onta pernah? Wah pernah, Masya Allah. Nanam pohon korma pernah? Pohon korma banyak di sana ente punya pohon korma. Betul-betul pengusaha yang soleh. Punya apa itu tadi? Kiriwitan. Oh, friwit itu punya. Belum friwit. Masya Allah. Iya, jauh mana? Masya Allah. Lo masih inget gua kan? Iya. Gaji gua dibayar kumis palsu lu aja. Aduh. Ayo buka. Saya minta kumis. Buka sekarang. Iya, aduh. Saya minta kumis. Aduh. Buruan. Ayo buka. Udah gak usah pakai ngomong. Aduh. Siap. Lu tau gak? Lu punya urusan sama gua banyak. Sekarang gua dengan hormat minta sorban lu. Buka. Iya, sebentar. Aduh. Itu buka dulu. Siap. Ini mau minta sorban. Ngomong halu. Penipu. Jaga itu sorbannya baik-baik ya. Nih, yang ketujuh di sini. Ini asli. Ujang minta kacamatanya. Kacamata juga? Iya. Lumayan. Sebentar ya. Sama ini. Jangan. Iya. Udah tasbih aja dah. Aduh, ini tasbih. Iya dah. Aduh. Apa lagi ya? Gelah. Dua. Ayo. Sebentar. Sebentar. Kasih itu. Iya, sebentar. Sakit ya. Masya Allah, keluarannya robek. Waduh. Aku cinta Indonesia. Cinta Indonesia, secinta Indonesia. Tapi kelakuan yang bener dong.